Video tentang my skincare rutin aku. Nah, karena kemarin waktu pertama kali aku cobain ke dokter aku yang ini, banyak DM dari teman-teman aku yang nanya gimana, berapa harganya. Karena kebetulan kemarin kan aku update-nya di Instagram tuh, Instagramnya aku. Kalian bisa cek, bisa follow juga sebelumnya. Nah, di situ banyak banget yang komen, itu perawatannya gimana? Krimnya berapa, terus dermanya itu apa aja. Nah, aku juga kan hanya baru dua kali, saat itu baru dua kali konsul ke situ, dermanya juga baru dua kali, tapi pemakaian krimnya sebelum aku perawatan dulu, pas aku habis lahiran Almira, aku pernah pakai krim dokter itu satu kali, dan ternyata setelah aku coba itu cocok, makanya aku langsung datang ke prakteknya, karena sebelumnya aku belinya online melalui Gojek. Nah, Mams, jadi dokternya itu prakteknya di lokasinya di Medan, Medan Sunggal. Nanti Instagram dan alamatnya aku bakalan buat di sini. Nah, jadi kan Mams, dokternya itu ramah banget, sumpah. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir. Maksudnya tuh gini, banyak orang yang mau perawatan itu mikirin budget. Nah, oke, memang budget itu wajib ada dan budget itu relatif, Mams, karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap 1 juta itu wah mahal banget. Ada yang menganggap 1 juta itu wih murah untuk perawatan yang hasilnya kinclong, glowing itu udah cukup murah. Nah, terus kalau yang aku pakai ini, yang aku pakai ini sih hasil konsul, aku nggak mau beli. Yang kemarin kan aku coba beli itu online, yang aku pilih krim pencerah, dan ternyata saat aku konsul masalah wajah aku itu bukan hanya kusam, ternyata aku tuh agak berminyak di area T-zone ini. Terus ya kulit wajah aku tuh termasuk yang komplikasi, apa sih namanya, aku nggak ngerti, aku nggak terlalu ngerti, cuman dia bisa juga termasuk jenis golongan yang jerawat, jerawat beruntusan gitu, tapi nggak banyak, bukan jerawat yang meradang parah, enggak. Terus wajah aku ini, dia bilang dokter Tika itu wajah aku ini cukup kusam. Nah, bisa jadi memang ya memang benar sih kata dokter Tika, karena aku terakhir kali perawatan itu pas sebelum, tepat sebelum aku hamilnya Almira, itu sekitar tahun 2017. Nah, sampai aku melahirkan 3 bulan umur Almira baru aku coba pakai krim dokter itu. Bayangin udah berapa lama aku gak ada perawatan facial sama sekali. Pakai krim juga enggak, karena kebetulan waktu itu aku lagi program, jadi aku takut aku nggak mau pakai krim apapun. Nah, kebenaran cerita program nih ya, krimnya dokter Tika itu sangat aman dipakai untuk yang lagi hamil. Jadi buat kalian yang lagi hamil nggak usah takut, insya Allah ini aman. Nah, ini langsung aja yang aku pakai ya, Mams. Dan produk dokter Tika itu ada banyak macamnya, nanti bisa aku tunjukin di sini juga sekalian. Tapi yang ini aku pakai nih ya, dari tahapan pertama aku pakai. Nah, jadi sebelum kita mencuci wajah, sebaiknya kita bersihkan makeup kita itu dengan menggunakan milk cleansernya ini. Jadi si milk cleansernya ini tuh isinya 100 ml. Nah, ini itu 100 ml itu dia, nanti harganya aku buat di bawah ya, kebenaran aku lupa tapi ada struknya aku simpan. Nah, ini susu pembersih ini aku baca belakangnya, susu pembersih ini diformulasikan secara khusus dengan bahan anti akne. Nah, seperti yang aku bilang, kulit wajah aku ini termasuk kulit yang jerawat beruntusan gitu. Dia bukan jerawat besar, tapi jerawat beruntusan.
komedo aku memang nggak banyak sih yang anti akne. Kita lanjut. Yang dapat membersihkan kulit wajah yang berjerawat dari kotoran, minyak berlebih, dan sisa make up. Jadi ini bagus untuk kalian yang habis make up atau biasanya sih aku pakai ini malam hari karena kan itu betul-betul aku membersihkan wajah. Jadi aku pakai susu pembersihnya ini dulu dan menjadikan kulit lebih bersih, halus, dan lembut serta merawat kulit yang berjerawat. Jadi ini pemakaiannya ini kalian tuang aja di ujung jari-jari, di ujung jari kalian, jari telunjuk. Nah, ini nanti saat kalian tuang langsung kalian usapkan di seluruh permukaan wajah dengan cara pijat agak sedikit dipijit, pijit melingkar seperti ini. Ini ya, Mas, misalnya ini susu pembersihnya udah aku tuang di sini. Nah, kita letak terus kita pijit, sedikit pijit. Jangan terlalu ditekan paksa, ya, Mas. Hanya pijatan lembut aja. Terus ini setelah itu ini tidak dihapus dengan toner melainkan karena ada beberapa orang nih, berdasarkan pengalaman aku ya, teman-teman aku tuh banyak yang pakai susu pembersih dan membersihkannya itu dengan toner. Jadi sebenarnya membersihkannya itu dengan kapas kosmetik aja udah cukup, Mams. Karena toner itu kita pakai setelah kita mencuci muka kita dengan sabun pencuci wajah atau foam wajah gitu. Nah, jadi ini cukup diusapkan aja tisu apa kapas kosmetik itu yang ada yang pentak, ada yang bulat. Nah, cukup digituin aja. Setelah itu baru deh kita lanjut mencuci muka dengan ini, pencuci muka pakai yang seri ini. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini tuh yang Grevisio Liquid Wash Brightening. Nah, ini itu sebelumnya aku tidak pakai seri yang ini, cuman hampir sama jenisnya yang brightening juga, tapi yang Banuatinya ya, kalau aku nggak salah Banuati. Jadi produknya itu ada beberapa macam, ada Revisio Banuati gitu. Nah, jadi ini aku pakai yang ini. Ini itu pembersih wajah yang bisa mengangkat kotoran, minyak berlebih, dan sisa make up. Kulit wajah menjadi lebih bersih serta terjaga kelembapannya. Nah, cara pakainya, ini kalian basahkan dulu wajah kalian dengan air. Terus kalian tuang sedikit aja, dia nggak perlu terlalu banyak, sedikit aja tuang. Terus usap-usap di dengan telapak tangan kalian seperti ini. Nah, setelah itu baru kalian usapkan ke muka dengan cara persis seperti pemakaian susu pembersih, agak sedikit dipijat, pijat lembut. Nah, setelah itu bilas dengan air bersih lagi. Dan kalau ini harus tidak boleh mengenai sekitar mata kita, khusus tidak boleh mengenai mata. Nah, jadi hanya ini melingkar dari seputaran ini ya, Mams. Oke, setelah pakai pembersih cuci muka pakai foam, selanjutnya pakai ini. Nah, ini yang namanya toner. Nah, jadi toner ini itu kalian pakai dengan cara, aku bacakan dulu manfaatnya. Ini itu bisa membersihkan kulit wajah dari kotoran dan sisa makeup, mengandung whitening whitening agent yang menjadikan kulit tampak lebih cerah secara merata dan menyegarkan kulit wajah. Nah, jadi ini pemakaiannya kalian cukup tuangkan ke kapas kosmetik itu tadi, terus kalian tepuk-tepuk halus di area wajah. Nah, udah begitu aja. Dan ini tuh benar-benar aku sejauh ini ya, yang tiga ini tuh cocok, benar-benar cocok. Ini belum pemakaian serum ya. Misalnya aku habis pakai susu pembersih, cuci muka terus pakai ini, itu kulit aja udah terasa kayak tegang gitu, mengencang. Ini aku benar-benar reviewnya yang benar-benar jujur. Kenapa baru sekarang aku review? Aku udah pemakai ini kurang lebih 3 bulan. Enggak ada yang dari akhir tahun, hampir 5 bulan. Karena aku udah mulai ngelihat hasilnya baru udah aku berani review. Jadi, nah, setelah kita memakai toner, ini aku nyebutinnya berdasarkan tahapan langkah pemakaiannya ya, Mams. Nah, setelah aku pakai toner, barulah kita mulai pemakaian serum.
ini kebenarkan udah mau habis ya, rumahku udah tinggal segini. Nah, ini tuh jenisnya yang Platinum Tightening Serum. Jadi fungsinya itu untuk melembabkan dan menyamarkan garis-garis halus dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Nah, kenapa aku diberi serum ini sama dokter Tika itu? Mungkin karena usia aku udah 30 tahun. Nah, dan saat konsul juga dokter Tika bilang kulit aku tuh terlalu kusam pada saat itu. Nah, makanya aku dikasih ini. Dan kebenarnya semua yang diresepin dokter Tika tuh cocok. Itu cocok ke akunya. Jadi serum ini kita pakainya itu sekitar kalau aku ini biasanya ya dua kali pump aja, dua pump. Dia kan main seperti ini pumpnya. Nah, dia di pump aja sekitar dua kali itu udah cukup untuk wajah aku. Tergantung ya, mams. Mungkin ada jenis para mami yang agak lebih lebar bidang wajahnya ini daripada aku, mungkin bisa pakai 3 pump. Kalau aku sih 2 pump udah cukup. Tapi kadang kalau satu pump keluarnya agak banyak, aku satu pump aja udah cukup. Jadi kalian itu kalau misalnya ada, kadang kan ada orang yang pengen, oh aku pengen putih cepet-cepet itu hasilnya, makanya sebanyak-banyak setebal-tebalnya itu gak ngaruh. Beneran itu gak akan ngaruh. Oke? Nah, setelah pakai serum, mulai pemakaian krim malam. Jadi untuk jenis wajah aku yang mau diperbaiki dengan oleh dokter Tika itu kan ada dua, yaitu mungkin untuk mengurangi beruntusan dan mencerahkan dan mengurangi tadilah penuaan dini itu. Jadi aku krim malam aku tuh ada dua juga, mams. Aku juga nggak paham ini maksudnya apa. Ada yang malam KL, ada yang malam RN. Mungkin yang dua ini ya untuk mengatasi jenis kulit aku ini. Cuman sejauh ini ya yang aku pakai dua ini itu benar-benar cocok. Ini cocok banget aku pakai. Nah, jadi ini pakainya selang-seling, bukan ditimpa dua-dua, mams, enggak. Ini kita pakai selang-seling. Malam ini pakai yang KL ini, besoknya pakai yang RN. Nah, gitu seterusnya. Jadi, ini yang KL ini isinya seperti ini, agak warna-warna krim ya. Nah, ini nggak ada baunya yang ini, tapi yang RN ini dia ada agak sedikit berbau, tapi nggak bau-bau banget. Dia putih. Nah, mams, itu aja. Nah, itu tadi yang krim malamnya. Jadi ini pakainya selang-seling aja ya, mams. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk pemakaian malam udah sampai di situ aja. Jadi ada 1, 2, 3, ada 5 yang bakalan kita pakai untuk malam, 5 produk. Nah, kalau untuk pagi kalian pakai, aku bangun pagi itu langsung cuci muka pakai yang tadi ini, sapu mukanya. Terus setelah cuci muka kita pakai tonernya. Ini nggak perlu aku jelasin ya yang ulangannya, toner. Nah, setelah toner baru aku pakai sun care acne. Ini untuk pagi. Jadi pagi aku tuh hanya pakai ini aja. Mana yang ini? Pagi aku hanya pakai sun care acne, gak ada pakai yang lain. Nah, ini tuh nggak ada baunya. Dia teksturnya seperti ini. Nah, ini itu sudah ada SPF-nya seperti yang aku bilang, ini sun care otomatis untuk melindungi kita dari paparan matahari. Jadi ini nggak hanya dipakai untuk yang ibu-ibu yang aktivitas keluar rumah, enggak, yang kita di rumah juga perlu pakai ini, karena kan kita nggak sadar kita keluar rumah sebentar buang sampah atau mau beresin halaman depan kan otomatis kena cahaya matahari juga. Jadi ini kita pakai. Nah, setelah pakai ini, setelah toner tetap pakai serum ya, mams. Serum ini tetap dipakai. Setelah serum baru pakai acne sun care ini. Nah, setelah itu baru deh, mama, jangan hanya karena di rumah kita nggak pakai kosmetik, walaupun hanya kosmetik seadanya, misalnya hanya bedak seperti aku ini, bedak dan lip mint. Nah, jadi untuk bedak yang aku pakai ini aku pakai loose powder dari Dr. Tika. Ini yang bedak tabur loose powdernya. Ini itu ada efek bling-blingnya gitu, tapi bukan bling-bling yang norak, enggak, bling-blingnya itu halus, soft. Jadi
Nah dia tuh nggak, kita nggak usah takut, ada kan bedak tabung itu yang bolongan di sini tuh besar. Nah ini dikasih seperti jaringan apa sih namanya itu ya, nah. Jadi dia nggak langsung bolong, jadi terbatas pemakaiannya itu akan wazir. Nah ini bagus, apalagi ini diformulasikan sih sepertinya untuk yang kulitnya ada berminyak, kombinasi atau berminyak, karena dia kan kalau bedak tabung lebih bagus untuk kulit berminyak. Dan untuk pagi itu aja yang dipakai. Nah, tetapi kalau misalnya aku habis perawatan derma di dokter Tika, jadi rutinitasnya itu sedikit diganti selama 3 malam. Misalnya hari ini aku perawatan, mulai nanti malam sampai 2 malam berikutnya itu yang aku pakai itu hanya misalnya cuci muka hanya pakai sabun. Setelah pakai sabun, aku lanjut pakai toner. Setelah toner, baru aku pakai krim pelembab dari dokter Tika. Nah, jadi setelah derma, diusahakan kita tuh nggak boleh pakai krim dan serum. Jadi kita pakai hanya krim pelembab, cuci muka pakai krim pelembab ini. Karena kan kalau derma seperti aku kemarin, derma itu derma ND yang karbon ya, kalau nggak salah aku udah lupa dan lama, udah lama sih 2 bulan ya. Jadi berhubung kena corona, dokter kita tutup, maaf, sudah nggak bisa perawatan. Jadi kan 3 hari itu aku derma karbon itu biayanya sekitar 1.300.000, itu udah yang paket komplit-komplit, cukup komplitnya. Saking komplitnya itu 2 jam aku di dalam situ karena cukup banyak tahapannya, tapi benar-benar puas dengan hasilnya. Jadi aku pengen coba lagi. Cuman praktek dokter Tika masih tutup karena wabah ini emang. Mudah-mudahan wabah kita ini segera berakhir. Nah, jadi untuk skincare aku hanya itu aja. Kosmetik aku, dulu sih aku suka pakai kosmetik, sekarang gak terlalu. Jadi ya kayaknya yang dikasih dokter Tika, loose powderin dan lip make aku ini, itu udah cukup. Jadi aku pagi-pagi hanya pakai itu aja, sore juga hanya pakai itu. Dan untuk sun care pagi ini, setiap 4 jam sekali, dan khususnya untuk yang umat muslim, itu kan ada sholat, sholat zuhur, asar. Nah setiap selesai wudhu dan setelah sholat, ini harap diulang kembali. Jadi saat kita wudhu, sebaiknya kita ulang lagi tahapan yang tadi pagi. Mulai dari cuci muka, pakai toner, dan sun care ini. Kalau pengulangan serum nggak dipakai juga nggak apa-apa, cukup pagi aja. Untuk zuhur dan asar nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi sun care ini wajib kalian ulang, karena ini efeknya hanya menjaga selama 4 jam maksimal. Oke, mams? Nah, aku rasa cukup segitu aja video aku kali ini. Dan buat yang baru mengunjungi channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel YouTube aku semakin berkembang. Nah, buat teman-teman semua yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.